KPU melakukan hasil rekapitulasi dengan 26 provinsi dalam Pilpres 2024. Sejauh ini tercatat Prabowo Gibran unggul di 24 provinsi, sementara Paslon 01 yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar hanya unggul di 2 sisa provinsi. Menanggapi hal tersebut, Capres Anies Baswedan memberikan respons, ia masih menunggu hasil keseluruhan dari KPU yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024 mendatang. Toh, pemilu itu kan per orang ya, jadi kita akan lihat nanti bagaimana pelaksanaannya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, apa-apa saja yang perlu dikoreksi, supaya pemilu kita makin hari makin berkualitas. Kita ingin agar rakyat memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan dan tanpa bayaran, tanpa imbalan, karena praktek-praktek seperti itu luas sekali, keluhan dari caleg terasa sekali di mana-mana teman-teman menyaksikan. Kita harus memperbaiki supaya ke depan pemilu itu benar-benar mencerminkan aspirasi. Yang kedua, tidak dikotori dengan praktek-praktek intervensi negara maupun intervensi bayar-membayar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.